sejarah dari April Moh. April Moh ini orang kafir punya. Tradisi orang kafir. April Moh kafir. Valentine Day kafir. Orang kafir. Jangan ikut-ikut tradisi orang kafir. Mantas ya, boleh berdusta. Itu tradisi buruk ketika orang kafir menyembelih orang Islam dulu di Spanyol. Boleh berbohong, boleh menipu. Yang penting membunuh orang Islam di Spanyol. Nah, itulah mereka buat. Hari boleh berbohong. Hari itu boleh berbohong, boleh menipu. Agama apa itu membolehkan tipu bohong? Semua tradisi-tradisi itu berasal dari kafir punya. Makanya kata Nabi, la tattabi'una sunan alladziina min qablikum. Kalian akan ikut tradisi orang-orang sebelum kamu. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal. Dzira'an bi dzira'in, sahasta demi sahasta. Hatta law dakhalu juhra dabbin. Sampai-sampai kalau dia masuk ke lubang biawak, kalian masuk juga ke dalam lubang biawak itu. Ikut April Mop, ikut Valentine, ikut Jingle Bell, ikut semua kafir. Nauzubillah. April Mop itu bermula dari proses perayaan. Barangkali perayaan itu memang sudah ada. Tetapi ketika itu kemudian terjadi proses apa yang mereka sebut sebagai merebut kembali wilayah yang sudah dimiliki oleh kaum muslimin selama 800 tahun, itu kemudian dijadikan sebagai sarana untuk merayakan kemenangan tersebut. Januari 1492 umat Islam menyerah, gitu ya. Baru pada tanggal 2 Agustus 1492 itu kemudian para penguasa Kristen yang baru menetapkan aturan yang baru, yaitu bahwa mereka yang ingin tetap tinggal di Andalusia itu harus masuk ke Kristen, harus masuk ke Katolik. Kalau tidak, mereka akan diadili dalam Mahkamah Inkuisisi, atau mereka harus meninggalkan. Kalau tetap bertahan dengan agama lama mereka, maka mereka harus meninggalkan Andalusia. Dan itu terjadi tidak hanya pada orang Islam, ya orang Islam, orang Yahudi, dan Kristen non-Katolik itu juga harus keluar dari Andalusia. Itulah yang kemudian dan itu memang politik Kristen pada saat itu. Jelaskan bagaimana ketika Columbus melakukan penaklukan di Amerika, para penduduk asli yang tidak mau bergabung dalam kekatolikan, mereka juga akan dimusnahkan. Jadi memang tradisi persekusi, tradisi inkuisisi itu merupakan tradisi politik Katolik pada saat itu. Nah, ini yang saya katakan proses, barangkali proses perubahan dari yang awalnya mereka tetap diperbolehkan tinggal dan akhirnya diusir, inilah yang dalam tanda kutip memang seringkali politik menghasilkan tipuan-tipuan semacam itu. Tapi dalam etos perang biblikal pada masa lalu gitu ya, itu memang ada hal semacam itu. Jadi prinsip menumpas habis tuntas sampai ke akar-akarnya itu dipraktikkan oleh pasukan
salib pada saat itu. Makanya genosida terhadap bangsa-bangsa yang ditaklukkan dan mereka tidak mau tunduk kepada kekatolikan pada masa itu dilakukan betul, seperti yang terjadi pada bangsa Indian di Amerika.